Soalan tambahan boleh ke? Boleh, boleh. Silakan. Okey. Soalan tambahan berkenaan dengan undi 18 ni, pandangan okay. Datuk lah sendiri. Kalau kita tengok keputusan PRU 15 tu, dia slightly memberi impact sikit lah dekat keputusan PRU. Disebabkan termakan sentimen-sentimen dan sebagainya. So, adakah kali ni PRN ke 6 negeri ni kita mampu untuk tackle balik orang muda ni untuk kembali ke platform yang betul? Okay. Kalau ikut kajian yang kita buat, sokongan anak muda yang berusia 30 tahun dan ke bawah ni, peningkatan sokongan BN dan PH, alhamdulillah menampakkan kita ada sokongan yang bertambah positif. Sebab ialah orang muda ni mereka tidak terlalu terkesan dengan cerita-cerita temberang, cerita-cerita bohong yang bak kata orang tu dah lama di doktrinasi indoktrin oleh Tuan Dr. Mahathir dan sebagainya. Terutamanya yang memberi kesan sekarang ni kepada kita ialah bila kita bekerjasama dengan rakan kita daripada Pakatan Harapan ini, golongan-golongan yang lama yang dah tertanam dalam kepala dia sifat membenci DAP, mereka ni ada kesan lagi. Mereka ni ada kesan lagi dan saya nampak kita ada sedikit sokongan orang Melayu yang lari di kalangan golongan-golongan yang dah berumur, golongan-golongan bekas tentera umpamanya. Ini memang kita ada sedikit kehilangan sokongan. Tetapi dari segi anak-anak muda, alhamdulillah. Diorang ni pemikiran diorang tak adalah taksub seperti mana yang dah lama dalam politik ataupun yang hardcore parti ni. So mereka lebih terbuka menerima kerjasama di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Okay Tok. Thank you Datuk. Sama. Okay Tok, ada soalan daripada viewers. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Luqman Ya. Hanya apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Okey Datuk, dari tu Datuk ada cakap. Hari tu Datuk ada bagi tahu yang kerjasama di antara BN dengan PH dalam media kerjaan perpaduan ni kan. Iaitu komunikasi tu berjalan lancar lah kan. Cuma itu pada peringkat Datuk yang di atas lah. Ini pada pandangan saya Datuk kan. Sebagai rakyat kat bawah ni, akaun ni. Okay, saya duduk di Parlimen Sayang lah, Dun Taman Templer. Okay, Parlimen Sayang, Dun Taman Templer. Okay, apa yang saya tengok baru-baru ni, semasa macam musim hari raya kan, dia ada buat jamuan-jamuan kan, PH ke apa. Apa yang saya tengok Datuk ni kat layang saya bagi tahu lah, Dun Taman Templer, Parlimen Sayang, kalau PH buat, UMNO tak ada pun. Ini saya cakap terang ni, boleh hujung. Tapi kalau UMNO pula buat, yang ni pula tak pergi. Tambah pula DAP dengan MCA, takkan bertentang mata Datuk. Jadi macam mana Datuk? Yang ni saya tengok kat bawah ni. Jadi pada pandangan saya, memang bawah ni, memang mereka, ni kat Sayang saya cakap mereka tak campur lah. Tak macam dulu BN masuk mempekat nasional tu, BN buat pas join. Apa pandangan Datuk? Ya, kita tak nafikan lah kita sedang usaha untuk menserasikan kepimpinan dulu kepimpinan pun sekarang ni ada sikit lah, ada lah beberapa orang yang masih tak clear lagi. Itu kita tak boleh nafikan. Macam tadi kawan kita kata Iswadi Murni kan? Tapi dalam BN pun ada juga yang macam tu, dalam PKR pun ada macam tu, dalam DAP pun ada macam tu. So kita kena pastikan kita dapat selesaikan masalah kepimpinan yang masih lagi ada halangan untuk mereka ni bersama. Itu satu. Kedua, kepimpinan di peringkat negeri dan saya nampak kepimpinan di peringkat negeri pun dah mula banyak juga program yang dibuat secara bersama.
Dan kemudian kita kena turun pergi ke peringkat bahagian. Untuk makluman di peringkat jentera cyber ni kita dah 3 kali dah. 3 kali, dan selepas ini kita akan buat kursus untuk jentera cyber kita ni. Di setiap zon, kita akan pergi ke zon utara, kita akan pergi ke zon pantai timur, kita akan pergi ke zon tengah. Tiga zon ni kita akan buat kursus secara bersama. Dan kita akan cuba untuk merapatkan hubungan di antara kepimpinan ini dengan memperbanyakkan program-program talk show ataupun program-program ceramah jelajah secara bersama. Kita pun haraplah kawan-kawan di peringkat bahagian, kalau contohnya lah, kalau di kawasan parlimen tu, Pakatan Harapan yang menjadi ahli parlimen, kita harap Pakatan Harapan tu mainlah peranan, panggil kawan-kawan BN untuk join sama program-program mereka. Sama juga kalau BN yang menjadi ahli parlimen di sesuatu kawasan tu, kita harap bila buat program, panggillah sama kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Dia kena ada orang yang mulakannya, kan? Itu sebabnya bila saya buat program Majlis Silaturahim, Jamuan Raya dan sebagainya, saya buka pada semua. Jamuan buka puasa, saya buka pada semua. Kita kena lead by example lah. Kalau kita tak start, kawan-kawan pun rasa macam janggal nak bersama dengan kita. Tapi kalau setakat ni, bila media perpaduan buat ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita punya penyertaan untuk kita punya TikTok punya ni campur, kan? Campur. Kita buat pertandingan TikTok pun kita buat secara bersama. Wakil daripada BN pun ada, wakil daripada PH pun ada, wakil daripada, kita buka pada semua 19 parti komponen yang menyertai kerajaan perpaduan. Okey, silakan. Hello Datuk. Ya, saya berhati dengan jawapan Datuk, Datuk. Okey, terima kasih. Memang saya nak cakap dengan Datuk ni, Datuk. Okey. Datuk punya penjelasan memang detail, tepat, lagi berfakta. Memang bagi pandangan saya, UMNO kena keluarkan lagi orang-orang macam Datuk ni. Cuma satu lagi Datuk, soalan saya Datuk. Okey. Okey, pada pandangan saya Datuk, saya tengok macam TikTokers UMNO ni, BN ni, ini saya cakap saya jujur Datuk, saya tengok jarang Datuk, tapi macam PH lebih dominan. Macam mana, soalan saya, macam mana UMNO nak sama level dengan PH di dalam media komunikasi ni? Sebab saya tengok, kalau ni pun dah berapa orang ni Datuk yang dalam UMNO ni, Datuk Asri Kamil Hijaz, Datuk Esmi, Datuk yang Kedah tu, siapa tu yang sekebalan orang tu, siapa nama Datuk tu, ada Zamir Ibrahim. Tapi kalau PH berlambak, macam mana tu? Kena naik ke Wan Kuris. Wan Kuris ni, aduh. Naik ke Wan Kuris, Datuk. Okey, Datuk. Itu saja, Datuk. Selamat berjuang. Assalamualaikum. Menang Wan Kuris. Balik. Okey. Kita akuilah, kita akui kita masih lemah lagi. Itu sebabnya kita buat pencarian pemengaruh. Pempengaruh. Kita cari pencarian pempengaruh ataupun influencer TikTok. Kita terimalah teguran tu, memang kita lemah dari segi TikTok ni. Maklumlah kita tak mampu nak buat macam Perikatan Nasional, dia orang bayar sampai influencer yang follower 1 juta ke atas ni, dia orang boleh bayar untuk 4 posting 100 ribu, 100 ribu dia orang bayar. Kita BN ni untuk keseluruhan jentera BN Coms pilihan raya lepas RM140,000 peruntukan yang mereka dapat. Jadi macam mana nak lawan? Jadi kita terima hakikat bahawa kita dari segi kewangan ni memang sangat lemah lah, sangat lemah. Ini pun saya baru je buka apa yang dipanggil sebagai akaun komunikasi UMNO Malaysia. Mungkin kalau ada penyumbang-penyumbang yang boleh menyumbang kepada parti ni, kita alu-alukan lah siapa yang boleh sumbang. Kalau siapa yang tak boleh sumbang dari segi kewangan ni, mereka boleh sumbang dari segi tenaga, dari segi peralatan,
kita galakkanlah untuk orang-orang yang ada capability untuk menghasilkan video pendek, yang ada keupayaan untuk menghasilkan animasi dan sebagainya, mereka juga boleh menyumbangkan konten mereka untuk kita bantu sebarkan bagi menyemarakkan lagi. Saya tengok kawan-kawan Pakatan Harapan bab TikTok ni mereka dah pick up. Alhamdulillah. Mereka lagi laju pick up daripada kawan-kawan di sebelah BN ni. BN ini kita khusus demi khusus. Kalau sebelum ni kita tak memberikan tumpuan pada TikTok, kita banyak pada Facebook. Sekarang ni alhamdulillah lah kita dah mula mengorak langkah ke arah itu.